Kembali lagi bersama saya Taiwan CH guys. Hari ini kita berada di bawah jembatan lah guys ya. Dan seperti inilah situasinya kalau di sore hari guys ya, di Taiwan guys ya. Ramai ya, karena hari Senin guys. Jadi ya seperti inilah, ramai. Ini guys ya, itu orang India guys. Nah, seperti ini guys, ramai banget guys. Di sini tuh tidak boleh parkir sembarangan guys ya. Tidak boleh parkir sembarangan. Kalau parkir sembarangan dikenain denda guys ya. Berarti yang parkir itu sudah ada yang punya lah istilahnya guys, sudah ada yang punya. Tidak boleh kita ambil tempat parkirnya orang di sini guys ya. Wah, ramai sekali guys. Seperti ini guys ya. Jadi di sore hari ya seperti ini guys. Dan ini bus yang mengangkut kemana-mana guys ya. Murah banget busnya. Sama lah kalau busnya kayak di Indonesia juga guys ya. Seperti itu. Ramai guys. Waduh. Tapi motornya di sini imut-imut guys ya. Imut-imut motornya. Imut-imut banget. Dan itu ada sepeda di sana itu guys. Wush. Keren guys. Ini guys, zingzong, zingzong. Kalau di sini itu di kenal namanya Tai Tai di sini guys, Taiwan, Taichung, Tainan, situ dah guys. Jadi di sini itu banyak Tainya guys ya, banyak sekali Tai di sini guys. Tainan, Taichung, terus apa Taipei. Pokoknya harus ada tai-tai-tai-tai-tainya lah guys ya. Ah ini orang jalan-jalan kalau sore guys. Seperti ini. Cerah sekali guys hari ini. Cerah sekali situasinya dan cuacanya guys ya. Seperti inilah situasi cuacanya guys. Oh, ada tanaman juga guys ya. Ikari kopi yo, ikari kopi tuh guys. Itu taksi guys ya. Ah ini motor ini. Imut-imut motornya itu guys. Ini guys ya. Bensin opak tuh guys. Ramai banget guys. Bah, ramai sekali guys. Bah, besar sekali guys. Bohong guys. Saya mau ngambil uang dulu guys dan saya mau cek penyakit dulu guys ya, mau apa namanya, mau kita cek lah, walaupun kita tidak sakit kita harus check up guys ya, biar kita sehat di sini guys. Lampu merah guys. Gua ada cewek guys, cantik ya. Ini pom bensinnya guys ya, seperti ini guys. Kalau di sini tuh nggak rame pom bensinnya guys.
kalau di Indonesia itu rame guys ya. Per liter itu berapa ya? Kurang ngerti saya guys. Ada angka-angkanya itu 98. Kalau 98 itu berarti 40 sekian guys ya. 40 sekian kalau 98 guys ya. Ribu Indonesia guys. Seperti ini. Lumayan guys ya. Masa kita harus balik? Salah jalur. Alah. Nah, boleh lah, semua boleh itu kita guys. Gak ada namanya gak boleh guys ya. Itu hak McDonald guys. Israel punya itu. Itu ada cewek guys. Contoh guys ya. Kita harus mematuhi jalur di sini guys, nggak boleh sembarangan. Ini dealer Suzuki guys, keren-keren motornya. Suzuki, ini Suzuki juga guys. Seperti ini guys ya. Dan kita minum segar juga guys ya, lak segar. Cuacanya panas, kita minum lak segar guys. Dan inilah kita di sini guys. Lak segar dulu guys, biar segar guys. Dan kita akan ke rumah sakit itu guys ya. Karena saya mau ngecek guys, cek guys ya. Nah ini sepeda guys. Di sini sepeda kalau segini-gini harganya, kalau uang Indonesia itu harganya 2 juta setengah lah kalau nggak salah ya. Iya 5.000 kemarin. Iya 2 juta setengah lah. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti itu guys ya. Dan oke, terima kasih guys ya. Semoga yang like, comment, subscribe dalam keadaan sehat walafiat guys ya. Video saya sampai di sini guys ya. Kalian sehat-sehat di sana kerjanya. Semoga lancar rezekinya guys ya. Oke deh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam santun dan salam sehat selalu guys ya. Amin amin ya robbal alamin.